pasti dia sakit hati banget, nggak bisa ketemu anaknya. Terus segitu kata Kak Peggy juga nggak bisa kontak kan di dalam ya. Yang jelas doa terbaik buat Peggy dan keluarga ya, terutama untuk mamanya Peggy, kan aku lihat ya mamanya Peggy sayang banget, dan pastinya mamanya Peggy pas Peggy jadi dalam tuh kayak sedih banget kan, dan aku ikut senang karena mama Peggy pasti senang banget ya Peggy keluar ya, bener kan? Sedih banget karena aku tuh paling gampang terharu kalau misalkan masalah ibu, karena aku sama mama aku kan deket banget kan. Nah itu aku lihat kayak mamanya Peggy tuh benar-benar sayang banget sama Peggy, jadi aku berdoa biar mereka bisa bersatu kembali dan akhirnya terkabul. Jadi akhirnya dia ke podcast. Mungkin gimana tadi jalan podcast? Oh iya, jadi aku tuh kan aku sebenarnya udah nggak podcast lagi kan, karena sibuk ngurus anak. Nah aku tuh pengen podcast sama Peggy sejak nonton iNews. Iya bener, pengen sejak nonton iNews, jadi ya harus dipanggil nih YouTube podcast. Lagi soal ibu, melihat perjuangan ibu membenarkan anaknya tidak bersalah. Kak Dini sendiri gimana? Karena kan Kak Dini juga sudah mempunyai sebuah anak. Iya, namanya ibu ya, kalau misalkan terkadang kalau anak salah aja pasti dibela. Gimana kalau misalkan anak gak salah? Aku bayanginnya itu sih, kebayang. Anak gak salah aja dibela mati-matian. Gimana kalau misalkan ibunya tuh percaya kalau misalkan anaknya memang gak bersalah? Bayangin ya, pasti dibela habis-habisan. Dan ya pasti aku merasakan niatnya, apalagi aku baru jadi seorang ibu ya, jadi baper gitu. Iya baper liatnya kalau liat ibu-ibu gitu, pasti dia, dia sakit hati banget, nggak bisa ketemu anaknya, terus segitu kata Kak Peggy juga nggak bisa kontak kan di dalam ya? Nggak bisa kontak kan? Selama 20 hari. 20 hari, padahal tiap hari biasanya komunikasi ya? Iya, sedih banget gitu. Nah terus segitu sekarang udah bersatu kembali, pasti mama seneng banget kan? Iya. Gitu. Tapi Kak Peggy kan pertama kali melihat seorang Peggy nih sekarang di depan mata. Gimana melihat sosok seorang Peggy? Banyak juga netizen atau masyarakat kepolosan seorang Peggy yang jujur gimana? Tapi iya hebat sih dengan apa yang dialami, dan dia legowo ya. Iya legowo, itu hebat sih. Terus dari sejak dia di hari pertama ditangkap itu pasti beritanya kan mengarah ke Peggy semua, dan akhirnya sekarang berita positifnya lebih banyak muncul kan. Dan akhirnya sekarang ketemu nih, gimana melihat Peggy? Dari dulu sih aku sih prinsipnya sih pasti kalau misalkan kebenaran itu kan ya pasti terungkap kan, mau dikubur sedalam-dalamnya ya pasti kebenaran ya kebenaran. Dan kalau menurut aku kalau misalkan orang baik ya aku percaya walaupun jalannya terjal apapun tapi pasti berujung baik sih. Tapi ini buat pelajaran untuk masyarakat juga gak, untuk melihat dari sisi hukum yang selanjutnya hukum banyak para masyarakat percaya atau gak percaya ya kan, melihat dengan tidak kepastian atau tidak kebenaran untuk menangkap seseorang tanpa. Ya ini ya menurut aku ya pelajaran untuk semua orang ya, dan mungkin untuk pelajaran untuk Peggy juga. Kita kan gak ada yang tahu, siapa tahu ada hikmah ya di balik ini. Kita kan gak tahu, namanya jalan Tuhan untuk orang baik pasti aku yakin yang terbaik sih. Cara baik, alhamdulillah dia bisa ketemu orang-orang terutama sama Kak Denis yang ini kan juga. Siapa tahu kan jodohnya akhirnya kan Kak Denis bisa ketemu artis, gimana melihatnya? Kak Denis untuk rektor kan ke Peggy, gimana Kak Peggy bisa melihat kesini atau si Kak Denny bisa melihat seorang Kak Denny, gimana untuk Kak Denny sendiri melihat seorang Peggy gimana? Nah pasti seneng kan, terus gitu ya ketemu langsung. Nah kalau misalkan dari teman-teman itu kan banyak juga tuh yang ngefans sama Peggy. Iya banyak banget, tadi video call dong pengen video call dong, gue pengen capture lagi video call sama Peggy. Jadi teman aku beberapa video call ya, karena memang banyak yang ini ngefans sama Peggy. Karena dia legowo ya, dia nggak ngoceh-ngoceh, nggak marah-marah ya gitu, pokoknya dia ikhlas gitu. Dia sendiri nanti melihat seorang Denis itu sempat viral juga loh. Iya. Gimana? Kalau saya pribadi sangat bahagia sih. Karena dulu saya sering melihat Kak Denis itu lewat TV itu, lewat TV. Tapi sekarang kalau dulu bisa ketemu langsung, bisa ngobrol langsung, ternyata emang Kak Denis baik banget seperti itu sih. Bahagia sih seperti itu. Baik ya? Iya, baik banget. Baik. Berani tuh, baik, berani tuh. Lebih berani dulu sih, dulu pas turun gunung, kok sekarang gak sempet. Sekarang lagi di atas gunung terus, lagi ngurusin anak. Tapi kan Kak Denis ini juga mempunyai seorang anak yang masih kecil. Bisa gak sharing soal anak atau ibu gimana? Emang Peggy udah punya anak? Enggak, pengalaman punya ibu juga. Gimana sih melihat seorang ibu gitu?
Ya bagi saya sih melihat seorang ibu itu bagaikan melihat seorang apa ya, ya wanita paling kuat lah, wanita paling kuat, wanita paling tangguh. Jadi ibu itu kasih sayangnya tidak ada, tidak ada dari hingga itu. Jadi kasih sayangnya sepanjang masa, dan beliau juga pasti rela melakukan apa aja demi anaknya seperti itu. Benar. Jadi kayak itu yang kayak Peggy bilang itu benar banget, karena seorang ibu itu rela ngapain aja buat anaknya. Kayak sekarang tuh gue udah gak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana, yang penting anak gue tercukupi, anak gue senang, dan masa depan anak gue terjamin. Jadi pada nanyain, kenapa sih kakak gak ikut-ikutan apa segala macam, gak turun gunung? Karena aku lagi fokus sama masa depan anakku kan. Gue kan seperti yang kalian tahu, gue tuh ibu sama ayah sekaligus. Kan Jaden kan mau sekolah juga nanti, umur 1,5 tahun udah sekolah bentar lagi. Jadi gue fokus cari duit gitu, untuk masa depannya. Tapi kak Dini sendiri ada nggak saran untuk kak Peggy Setiawan untuk ke depan, masa depannya apa, ya, harus sekolah dulu, apa harus usaha, apa gimana? Ya harus usaha, harus usaha. Tadi aku udah di, tadi pas Peggy nyampe juga, lu harus ada Instagram, ya kan ya? Udah harus ada Instagram. Instagramnya nggak jelas kayak akun bodong. Iya kan? Bener kan? Instagramnya nggak jelas kayak akun bodong. Terus gitu, bukan pakai nama asli lagi, namanya ya malahan. Vego namanya. Vego apa nama Instagram? Vego Setiawan. Vego Setiawan kayak akun bodong. Sementara akun orang lain namanya Peggy Setiawan. Iya, followernya lebih banyak daripada akun dia. Iya, benar-benar. Kan? Iya, terus aku bilang harus sering live ya kan? Karena kan sekarang kan zamannya kan zaman live, apa bikin YouTube. Tadi udah aku suruh bikin YouTube juga. Apa nama YouTube-nya? YouTube namanya Peggy Official. Peggy Setiawan Official. Peggy apa namanya? Peggy Setiawan Official. Iya, ya, bilang dong subscribe ya guys gitu. Iya, teman-teman subscribe ya akun YouTube baru saya, Peggy Setiawan Official. Iya, dan ikutin kegiatan aku tiap hari gitu. Iya, dan ikutin kegiatan aku tiap hari. Oke guys, gitu. Oke guys, terima kasih. Iya. Jangan lupa tuh guys di subscribe akunnya Peggy ya kan, biar Peggy kan punya pekerjaan tetap ya. Iya. Tiap hari ngonten sekarang. Oke, mantap, didukung. Terus mungkin ada Dennis mau ngasih edukasi dalam dunia entertainment, mungkin untuk mempertahankan eksistensi aja mungkin. Intinya bahwa dari satu dari aku ya guys, jangan pernah berhenti ngonten Peggy. Siap. Iya, karena semua orang itu ada naik turunnya. Iya. Jangan pernah berhenti ngonten. Yang penting ngonten terus. Gitu, ngonten terus usaha. Itu penting bener kan? Yang penting itu konsisten, karena percaya ujung-ujungnya pasti membuahkan hasil. Asal dibawa ke yang benar ya. Tapi kan ada seseorang pengusaha atau teman atau lawyer sendiri memodalkan dia punya usaha warteg, gimana nih? Ada pengacara dia memodalkan ibunya usaha warteg, dan dia menjadikan bos warteg. Mantap, bos warteg Peggy, Pegoy, nama ininya Pegoy, bos warteg, jadi bos warteg Pegoy, mantap itu. Itu ya sih untuk ke depan, masa depan dia pun akan punya seorang pendamping dan anak, gimana? Menurut aku, Pegoy, Peggy, alias Peggy ini, Pegoy alias Peggy ini masa depannya sangat cemerlang ya, kalau misalkan dia mempergunakan semuanya sosmed ya. Karena banyak dukungan ya, dan banyak juga yang suka kan sama dia dengan kelegoan dia. Menurut aku sih ini waktu dia ngonten. Tapi kalau Dini sendiri pertama kali kasih ya harus ngonten, nanti promoin warteg mamanya. Ya kan? Ya kan? Hai guys, ini warteg mamaku, dateng ya, makan ya gitu. Tapi kan ini kan sering bikin podcast tamu-tamu yang sedang viral. Nah, kalau Peggy sendiri gimana? Ada perbedaan gak sih? Dengan tamu-tamu lain? Dengan tamu-tamu yang podcast-podcast yang lalu. Aku tuh sejak hamil tuh ingatan aku tuh kayak sepetak-sepetak gitu, lupa gitu. Kenapa ya? Oh iya, kenapa ya? Iya, nggak tahu kenapa. Ingatannya kayak lupa-lupa gitu, putus. Jadi kayak banyak lupanya gitu, kayak agak-agak setengah amnesia gitu. Serius? Karena fokus anak kali ya. Tapi ingat nggak, maksudku pernah ada podcast ini, ada artis A, artis B. Tapi kan kalau ini kan orang biasa, nah akhirnya dia viral. Karena kebenaran bisa melihatnya, nggak bisa menilainya nggak? Yang aku bilang tadi ya, kelegowonya itu patut dicontoh ya. Nggak semua orang bisa legowo, nggak semua orang bisa menerima. Dia menerima. Gitu, dan tetap rendah hati, itu yang penting sih. Tetap harus selalu jadi baik ya, Pegoy. Pegoy. Ini namanya IG-nya Pegoy, biar promo IG. Benar kan? Atau gini, mungkin kalau yang dulu kan viral gitu, akhirnya Dennis aja kerja sama gitu. Kayak yang dulu yang Abang J. Oh iya ya, Dinda. Mau kita mau bikin lagu gak nyanyi yuk? Mau ya? Boleh, minggu depan gua mau ajak nyanyi. Pegoy mau ya? Boleh. Jadi penyanyi. Oke, mantap. Rencana mau bikin lagu. Karya bareng. Iya, biar ada karya bareng kan.
Tapi Peggy ada pengalaman dunia nih atau? Sebelumnya belum ada sih. Nggak usah ada pengalaman ya, tapi Peggy. Percaya, saya juga gitu. Iya, nggak usah punya suara bagus-bagus banget, kita edit. Yang penting kita kalau ditanya mau kan, kamu punya pernah nyanyi nggak? Pernah. Lagunya ada nggak? Ada. Iya, gitu. Bener. Nanti kita nyanyi. Judulnya apa ya? Legowo, 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 ya benar. Gimana ngeliat Kak Dennis ini yang kocak, warnanya simple, cuek gimana nih? Ya, Bu ya luar biasa sih, luar biasa Bu ya. Saya dulu kan saya hanya bisa ngelihat di film apa ya, di VTV dan ternyata pas ketemu langsung ternyata wah lebih kocak nih, lebih seru, orangnya humble gitu. Iya, lebih care gitu. Itu sih. jadi beda ya sama TV? Beda sih. Beda ya. Lebih care, lebih humble di sini untuk langsung. Emang kamu lihat video aku yang mana? Banyak sih, dari mulai YouTube yang mulai ngelabrak gitu. Banyak. Oh, yang mana di TV? Ada sih. Yang waktu saya turun gunung. Iya, itu berani banget itu. Labrak itu yang pakai topi, yang pakai jaket itu ada kan. Sering lah dulu. Mana gitu sih yang botak ya? Jangan sebutin lah. Aku lupa. Itu zaman Mak Eki juga. Fighter banget tuh, kelihatannya fighter banget ya. Gitu. Oke, terakhir doa untuk PI, saling mendoakan apa untuk PI Dennis ke depannya untuk doa. Semoga PI diberikan apa ya, namanya semua orang kan pasti kan di kesusahan kan ada hikmahnya tuh ya. Semoga hikmahnya cepat datang, diberikan kebahagiaan, kesehatan terutama buat ibunya Kak Peggy. Terus dia gitu diberikan kebahagiaan, kesehatan dan rezeki yang nomplok ya. Semoga mulai ngonten besok. Jadi pekerjaan yang tetap ya kan, jadi kan. Amin. Benar, gitu. Tapi ngomong ibu-ibu, emang gimana sih oleh sosok seorang ibu yang Peggy? Kayaknya nyebutnya ibu Peggy. Ya. Soalnya gue baru jadi ibu-ibu, jadi sensitif sama masalah ibu-ibu. Ada rencana ke rumahnya ibu Peggy? Ada rencana ke rumah ibu Peggy? Di mana rumahnya? Di Cirebon. Boleh. Ke Cianjur aja, gue kesana mah. Nyariin ART gue. Oh iya. Iya kan? Iya, kemarin ke Cianjur. Iya, boleh ke ini ya, boleh. Ke mana? Cirebon. Boleh, kita makan nasi jambang. Iya, mau ikut tuh? Empal gentong. Mau ikut? Mau. Nanti kita kunjungi Mama Peggy ya, buat yang setuju komen. Ah, tambahan dong, mungkin ini peristiwa belakangan ini yang dialami Peggy. Peggy itu mungkin jadi gerbang ya, gerbang Peggy menuju dunia entertainment. Gimana sih perasaannya mungkin? Ya, perasaan saya itu sangat bahagia sih. Ini adalah berkah bagi saya sih. Jadi di balik kesusahan ini emang ada berkahnya sih, ada hikmahnya. Jadi ya mungkin ini adalah buah dari kesabaran saya dan keluarga saya sih. Terutama doa-doa dari keluarga saya, orang tua saya yang selalu mendoakan, dan nanti ini mungkin adalah apa ya? Hikmahnya lah ke depannya. Semoga saya tidak terlena dan semoga saya bisa tetap beristiqomah untuk bisa tidak lupa daratan, supaya saya bisa tetap mengingat dari mana saya berasal dan ya seperti itu sih. Tapi tetap mendalami dunia entertainment, mau ya buat bikin konten apa segala. Kalau itu sih ya, saya tidak menutup kemungkinan sih. Jika memang rezeki saya di situ, saya coba. Coba dong, ini makanya harus coba. Kita kan harus berusaha. Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Thank you.